seni bela diri kebangsaan diteruskan dengan peserta Aisyah dan Alia. Aisyah, beg lawan terlepas. Kalau awak teruskan, mungkin keadaan awak akan jadi lebih teruk. Saya rasa beg mengalah. Nanti. Aisyah, kenapa ni? Kenapa Aisyah berhenti? Lama Umi tunggu Aisyah dekat ujung sana. Umi, Aisyah tak larang Umi. Aisyah penat. Aisyah rasa sakit Umi. Aisyah rasa Aisyah dah tak tertanggung semua ni. Aisyah rasa Aisyah nak mengalah. Aisyah, Umi tahu Aisyah penat. Tapi takkan sampai nak mengalah. Dah berbulan Aisyah batal untuk pertandingan ni. Itu sampai kekalatian Aisyah yang dah bertahun sejak Aisyah mula berkecimpung dalam dunia seni bela diri ni. Umi takkan faham. Umi tak rasa apa yang Aisyah rasa. Umi mungkin tak pernah lalui apa yang Aisyah sedang lalui. Tapi Umi pernah penat. Penat sangat-sangat. Umi juga pernah sakit. Sakit teramat sakit. Tapi Umi tak pernah mengalah dan tidak akan mengalah. Aisyah tahu kenapa? Kenapa? Kalau Umi mengalah ketika itu, anak Umi yang cantik, yang kuat ni mungkin tidak akan lahir. Ataupun Umi mungkin dah tidak ada di dunia ni. Umi, maafkan Aisyah Umi. Tapi Umi, macam mana kalau Aisyah kalah? Jangan risau Aisyah. Kalau Aisyah terus berusaha dan tidak mengalah, Aisyah pasti akan menang. Aisyah! Cantik tak lukisan aku kali ini? Cantik? Cantik sangat. Kalau kau yang lukis, mana mungkin tak cantik? Kau memang pelukis yang handal. Senang cakap, kau memang orang seni. Alah, kau pun orang seni juga. Aku dengan seni lukis, kau pula dengan seni bela diri. Seni kan untuk semua? Betul. Seni tapi berbeza. Baguslah kau selalu positif. Sama macam Umi aku. Sama. Macam mana tu? Kau tahu kan pertandingan dah dekat. Baru-baru ni aku rasa down sangat. Penat, letih, sakit. Semua datang serentak. Pihak lawan pula juara tahun lepas. Jadi, aku rasa memang aku akan kalah. Lepas tu? Macam kakak aku yang aku kena terus berusaha dan aku pasti akan menang. Yalah, sebenarnya aku pun tak berfaham maksud Umi tu. Tapi bila Umi cakap macam tu, terus aku rasa bersemangat dan aku nak teruskan. Macam mana aku nak terang kat kau eh? Ha, okey. Ni dah kali ke-8 aku lukis muka kau, betul tak? Betul. Aku pun tak faham kenapa sampai 19 kali kau nak lukis muka aku. Kau tak suka ke? Tak. Bukan aku tak suka. Cuma aku tertanya-tanyalah kenapa kau ni. Aku ingat kau tak suka tadi. Tak, sebenarnya dia macam ni. Yang aku lukis muka kau setiap bulan satu tu sebabnya aku ada pertandingan aku sendiri. Kau tak cakap pun kau masuk apa-apa pertandingan? Aku tak cakaplah sebab aku sedang bertanding dengan diri aku sendiri. Lukisan yang aku lukis hari ini akan aku bandingkan dengan lukisan-lukisan sebelum ni. Waktu tu aku akan dapat lihat sama ada lukisan hari ini atau lukisan sebelum ni lebih baik atau tak. Tapi aku dah menang. Kau tahu kenapa? Kenapa? Sebab aku terus berusaha. Aku tak mengalah dan aku tak putus asa. Aku dah menang dengan diri aku sendiri. Kau pun pasti boleh. Bagi aku kan, kalau kita nak berjaya dalam apa sekalipun di dunia ini, kita mesti menang dengan diri sendiri. Kena menang dengan diri sendiri. Kena menang. Aisyah! Jangan risau. Saya pasti akan menang.